Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam bahagia. Apa khabar saudara penonton di rumah? Alhamdulillah pada malam ini seperti biasa, di Khamis malam Jumaat kita bersidang ataupun berlangsung forum perdana Ehwal Islam pada malam ini, dan malam ini kami bawakan kepada anda dari Dewan Saadah Muiz Kota Kinabalu, Sabah. Apa khabar orang Sabah? Sehat kamu bah? Alhamdulillah, semangat suara orang-orang Sabah, subhanallah. Kita doakan moga-moga semua daripada kita akan dirahmati dan diberkati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, insyaAllah. Malam ini saudara penonton sekalian, kita akan bincangkan satu lagi topik yang kita akan bawa di dalam forum Perdana Ehwal Islam pada malam ini. Dan tentu sekali malam ini adalah malam di mana forum Perdana Ehwal Islam dibawakan kepada anda oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dengan kerjasama JAKIM dan juga RTM. Kami di pentas forum Perdana Ehwal Islam mengalu-alukan kedatangan yang berhormat Datuk Hajah Azizah binti Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Dun, iaitu Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Terima kasih yang berhormat Datuk di atas kesudian bersama dengan rakyat ataupun masyarakat setempat bersama-sama dalam dewan ini bagi kita menonton, membincangkan tajuk kita pada malam ini. Apa tajuknya? Tajuk yang kita pilih pada malam ini adalah Kilauanmu Inspirasiku. Dengar tajuk pun dah dahsyat tuan-tuan sekalian. Apa yang kilau, apa yang inspirasi, teruskan bersama kami di forum Perdana Ehwal Islam. Tajuk pada malam ini kita ambil bersempena dengan Hari Warga Emas yang disambut pada 1 Oktober setiap tahun, dan juga Hari Kanak-Kanak yang juga disambut pada minggu pertama Oktober setiap tahun. Dan uniknya di Malaysia ini kita menggabungkan sambutan kedua-dua peristiwa ini, iaitu Hari Kanak-Kanak Sedunia dan Hari Warga Emas Sedunia pada tahun ini. Moga-moga kita dapat integrasikan, kita dapat satukan di antara dua generasi ini, warga emas dan kanak-kanak, bagi kita membawa aspirasi negara, insyaAllah. Baik, untuk membincangkan tajuk yang begitu hebat pada malam ini, kita bawakan tiga panelis yang begitu hebat yang sudah biasa di pentas forum Perdana Ehwal Islam ini. Saya perkenalkan hampir di sebelah kiri saya, orang Sabah, orang membakut Sabah, iaitu yang berbahagia Sahibus Samahah Ustaz Haji Bongsu Aziz bin Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Apa khabar Sahibus Samahah Ustaz? Alhamdulillah, sihat walafiat. Sihat? Sihat. Daripada membakut Sabah ataupun daripada KK? Daripada KK. Daripada KK. Tinggal di KK. Tinggal di KK, alhamdulillah. Ya. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kita. Di sebelah Sahibus Samahah Ustaz, seorang panelis yang juga tidak asing lagi di pentas forum Perdana Ehwal Islam, kekanda saya yang berbahagia Ustaz Dr. Izhar Arif Muhammad Kasim, merupakan pensyarah di Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia. Apa khabar Doktor? Alhamdulillah. Sihat Doktor? Sihat adinda ku. Nampak banyak program terkejar-kejar mari ke Sabah ni. Okey ke perjalanan? Adinda punya pasal tak ada masalah. Subhanallah. Bayah ku. Bayah. Baik. Di sebelah yang berbahagia doktor, iaitu yang berbahagia Profesor Madya Dr. Sharifah Hayati binti Said Ismail, merupakan pensyarah Akademi Pengajian Islam Universiti Melaya. Apa khabar Prof? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah kerana sudi bersama dengan kita pada malam ni, insyaAllah. Ya. Terima kasih. Baik, saudara penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Tajuk yang kita pada pilih malam ini cukup istimewa. Kita nak bincangkan dua generasi, iaitu warga emas, bagaimana yang telah diberitahu ataupun didefinisikan di peringkat antarabangsa. Warga emasnya adalah usia 60 tahun ke atas, dan sebagaimana usia kanak-kanak disebut di dalam Akta Kanak-kanak tahun 2001 bahawa umur 18 tahun ke bawah. Jadi dua generasi ini kita nak bincang, kita nak gabung, kita nak cungkil potensinya supaya dapat memanfaatkan kepada agama, bangsa dan negara. Mula hebat dah ni Ustaz. Baik, saya nak susul soalan yang pertama kepada Sahibus Samahah Ustaz. Sebagai mukadimahnya, di atas definisi umur itu tadi, mungkin Ustaz dapat jelaskan kepada kita bagaimana Islam memandang siapakah itu warga emas dan juga kanak-kanak, sudut pandang Islam itu sendiri. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saudara moderator kita pada malam ini, rakan-rakan ahli panel, Dr. Arif dan Dr. Sharifah Hayati.
Dan seterusnya kepada penonton dan hadirin hadirat sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Malam ini kita bercakap mengenai suatu tajuk yang saya kira memang berkilauan. Kilauanmu inspirasiku. Cerita mengenai dua generasi, yang satu generasi warga emas. Orang muda-muda bilang otai, old timer. Dan satu lagi generasi bawah, generasi yang dalam akta yang disebut tadi itu kanak-kanak. Islam ini sebagai satu agama yang begitu mementingkan keindahan dan keharmonian anggota-anggota yang ada di dalamnya. Maka kedua-dua kelompok ini menjadi amat penting untuk membentuk sistem kekeluargaan di dalam Islam. Sebab itu kalau kita lihat ikatan antara dua generasi ini begitu suci, begitu murni yang dipupuk oleh Islam. Dan malam ini alhamdulillah kita berkesempatan untuk menganalisis perkara ini. Yang saya sebutkan suci ini, di mana kalau kita lihat Islam amat menggesa, amat menggalakkan yang tua menyayangi yang muda, yang muda mengasihi, menghormati yang tua. Dalam rumah tangga ada papa, ada mama. Papa sayang mama, mama sayang papa, bapa sayang anak, anak sayang bapa. Begitulah seterusnya. Dan benda ini sebenarnya adalah satu naluri semula jadi manusia. Sebab itulah Islam itu dia sesuai, oleh kerana dia agama fitrah. Maka kedua-dua kelompok yang kita sebutkan ini wajar kita lihat, sesuai pula dengan sambutan hari warga emas dan hari kanak-kanak. Kalau kita lihat begitu banyak nas-nas di dalam Al-Quran baik ataupun di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh cuba melihat kedua hubungan ini begitu harmoni, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut laisa minna man la yarham saghirana wa yu'aqqir kabirana. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan dari kelompok kami, bukan orang kami, bukan puak kami, orang-orang yang tidak belas kasih, tidak menyayangi golongan kanak-kanak, golongan muda, dan tidak juga menyayangi golongan yang lebih tua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah bagi tahu begini. Tujuannya apa tuan-tuan? Supaya kita melihat kedua-dua kelompok ini menjadi harmoni. Jadi apapun definisi yang diberikan, ya, Islam melihat kalau kanak-kanak itu dia yang belum baligh. Kalau misalkan warga emas, orang yang secara urufnya lazimnya mereka ini adalah orang yang sudah tua. Macam manapun kalau kita combinekan, kita gabungkan definisi yang dalam akta kanak-kanak itu, saya kira pun tidak ada masalah. Ya, baik. Kalau kita lihat dalam budaya kita, muamalah harian masyarakat kita, baik di Semenanjung, baik di Sabah, baik di Sarawak, ini dipupuk sebagai adat, di mana anak-anak muda, kanak-kanak menyayangi orang tua, cium tangan, misalnya, kalau jumpa, begitulah juga orang tua. Ya, samalah kalau kita, orang Sabah bilang, kalau budak-budak limpas, limpasnya lalu depan muka orang tua, dia akan tunduk sikit, kan? Sebenarnya itu tidak ada dalam nas, tetapi ini uruf yang baik yang boleh diterima sebagai cara untuk membuktikan penghormatan antara golongan muda kepada golongan tua. Jadi saya kira isunya bukan isu ta'rif, bukan isu pengertian, isunya ialah isu isi, bagaimana untuk menjadikan golongan ini, dua golongan ini, yang tua dengan yang muda ini, kombinasi masyarakat yang mantap, insyaAllah. Alhamdulillah, terima kasih. Saya ingat satu definisi mukadimah yang begitu cantik, tuan-tuan sekalian. Kita bukan nak bicara soal usia itu sangat, tetapi bagaimana kita nak mengisinya, menggabung jalinkan supaya kedua-duanya memberi manfaat kepada agama, bangsa dan negara. Bila saya bersama sebut tentang kita adab tunduk, sebenarnya teringat zaman-zaman dulu kaya dengan adab uruf yang begitu cantik, kan. Waktu tunduk banyak ni waktu nak ambil duit raya.
Itu tunduk banyak sikit lah. Baik, saya nak susul soalan kepada doktor. Kalau kita tengok sambutan pada tahun ini di Malaysia, kita cuba gabungkan ataupun istimewa uniknya pada tahun ini, Hari Warga Emas, Hari Kanak-Kanak, kita satukan dan kita bawa satu tema, iaitu dua generasi, satu aspirasi. Generasi itu faham dah. Mungkin doktor bagi pencerahan, aspirasi ke mana yang kita nak bawa dua generasi ini, doktor? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang saya kasihi adinda saya Ustaz Hariri yang tak puas-puas menjadi moderator. Sahabat panel saya Sahibus Samahah Ustaz Aziz Bongsu, sahabat Aziz. Azu minta maaf Ustaz Aziz, Ustaz Bongsu Aziz. Allahu Akbar, tersilap. Ustaz Bongsu Aziz yang saya kasihi, begitu juga dengan sahabat panel yang kedua, iaitu Al-Fadil Dr. Syarifah Hayati. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila kita membincarakan tentang aspirasi, aspirasi macam mana ni? Kadang-kadang bila sebut tentang aspirasi sangat tinggi bah. Kan dah keluar bahasa Sabah aku ni. Dia sebenarnya begini. Kalau kita lihat kepada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dah ada sudah. Ada sudah bagaimana Nabi memupuk orang tua menghormati anak-anak, menyayangi anak-anak, anak-anak menyayangi orang tua. Tengok cantik. Kemudian kita lihat dalam suatu hadis Aqra bin Habis, yang mana suatu ketika Nabi SAW ni sedang bersama, sedang bercakap sama Aqra. Aqra ni siapa? Ketua Bani Tamim. Seorang yang sangat, orang kata apa, yang sangat pengaruh dan ada pangkat begitu. Jadi bila suatu hari bertengah bercakap dengan Nabi SAW, dia nampak Nabi ini tiba-tiba peluk dengan Hasan. Bayangkan tengah bercakap, Hasan datang, biasa budak kecil, melompat-lompat, papa-papa, atuk-atuk itu. Kalau orang Sabah panggil apa Ustaz? Sama juga tu. Sama juga tu? Ya. Sabah atuk juga tu. Atuk-atuk, pegang kaki, tarik kain, yalah tak ada lah tercabutnya. Tapi masa tengah-tengah pegang tu, Nabi peluk terus Hasan dengan begitu kasih sayang. Aqra terkejut tengok, ya Allah, Nabi cium Hasan, subhanallah. Ini satu perkara yang pelik. Nabi peluk, Nabi main dengan dia. Kemudian Aqra tu berkata, ya Rasulullah, wahai Rasul, aku ni ada 10 anak, tak pernah aku cium seorang daripadanya. Maka Nabi SAW terus kata, man la yarham la yurham. Orang yang tak mengasihi takkan dikasihi. Maka dalam hal ini, tuan-tuan puan-puan yang dikasihi sekalian, apabila kita nak pastikan dua generasi, orang tua dengan anak-anak muda ini berkasih sayang, saling hormat menghormati, apa yang perlu kita lakukan? Tak dapat tidak. Pertama, orang tua mesti tunjukkan contoh yang terbaik kepada anak-anak muda. Ya, kadang-kadang kita tuan-tuan perempuan, para penonton yang dikasih sekalian, bila kita jumpa, kita bila dah tua ni, saya pun boleh dikatakan tua juga ni. Tidaklah tua sangat, tapi dekat-dekat masuk 40-an tu. Kubur kata datang-datang, rumah kata pergi-pergi begitu. Tapi nak cerita, bila kita jumpa dengan anak muda, diorang kadang-kadang sekarang ni, trend sekarang ni Ustaz, rambut pacak ke atas tu. Orang depan mungkin yang muda-muda tu tahu, rambut pacak kan, kadang-kadang yang atas biru gitu. Dah macam Trojan gitu. Tapi kita orang tua, bila tengok anak-anak pakai gitu, kita jangan kata, ya Allah kau mau bunuh cicak tu lah. Dia marah ni budak tu, jangan marah ni budak tu. Jangan kata, eh kau mau jadi ni, tajam sangat rambut kau tu. Ya Allah, kita marah sama dia. Budak-budak ni akan kata, ya Allah, ini tua mau mampus. Dia kata. Dia marah balik, orang tua, bila nak ada kasih sayang? Nabi, bila nampak kanak-kanak, Nabi akan puji. Masya Allah, bagus, main. Siap main lagi dengan Aisyah radhiyallahu anha. Contoh kan, Aisyah tengah main dengan apa? Dengan patung. Dia main patung, masa tu tak kahwin dengan Nabi lagi, tengah main patung, tok-tok-tok-tok-tok gitu. Cucu kan? Budak-budak kecil, Nabi kata apa tu tengok macam gurau-gurau Nabi dengan Aisyah radhiyallahu anha. Tapi nak cerita, itu Nabi dengan kanak-kanak. Nabi hormat orang muda. Orang muda pula bila jumpa orang tua, jangan kutuk orang tua. Sudah tahu orang tua itu sudah tua, kita jumpa, ya Allah pakcik, kenapa kau kedok teruk gitu.
Kau tak makan kolagen kari. Ni marahnya orang tua tu, la ilaha illallah. Mana orang tua tu tak marah? Saya ni bukan nak cakap lah, Ustaz. Saya ni antara yang minat saya makcik-makcik. Pakcik-pakcik. Sebab makcik-makcik, pakcik-pakcik ni kalau kita jumpa kat mana-mana, kat kampung ke, kat mana, kat Sabah pun, kalau aku tadi jumpa di airport tadi kan, makcik jumpa Ustaz itu, gitu. Wah, semuka dia. Saya pun terus kata, ya Allah makcik, makcik orang Sabahan. Ya Sabah. Ya Allah, pada tengok kulit pun putih. Suka makcik. Ya Ustaz, terima kasih, sudah 70 aku ni. Faham-faham lah macam mana. Tapi jangan diluahkan kata, ya Allah, mau mati sudah. Jangan cakap macam tu. Kita puji. Orang muda puji orang tua. Orang tua sayangi dan puji kanak-kanak. Puji orang muda, pasti hubungan kasih sayang akan terjalin. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Sebelum saya nak komen, saya pun sama betul ke bahasa Sabah Dato' Izzah ni? Bolehlah bagi B. Boleh B ya? B. Oh, gigi. Sebab bunyi macam kalau Sabah Indonesia lah. Belajar sama bibik tu. Okey, baik. Saya cukup tertarik dengan ulasan daripada Dr. Izzah tadi. Maknanya kita kena saling puji, hormat, menghormati, erat kasih sayang. Orang tua dia suka dipuji, orang muda pun suka dipuji. Kadang-kadang bahasa itu berbeza. Saya nak susul seterusnya soalan kepada Prof. Kalau Dr. Izzah sebutkan tadi, kanak-kanak ni dia ada style dia. Tambah sekarang ni generasi Z. Kalau kita dengar orang dulu-dulu suka rambutnya pendek belah sikat tepi gitu. Tapi kalau sikat tepi sekarang dia kata kuno yang sekarang. Dia mesti trojan dan sebagainya. Dan bahasa pun kadang-kadang bahasa lain. Cara puji dia pun nampak kasar. Tapi itu bahasa kadang-kadang orang warga emas, orang tua kurang fahami begitu. Mungkin soalannya bagaimana kita nak bina potensi generasi Z yang dedah teknologinya begitu besar supaya mereka ini ditingkatkan potensi sesuai di zamannya. Prof. Terima kasih kepada Ustaz Muhammad Hariri, moderator kita pada malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabat ahli panel, saya bersama Ustaz Bungsu Aziz dan juga Dr. Izhar. Dr. dah jadi macam orang Sabah, Dr. Alhamdulillah. Allah, sekejap tu berubah ya, Dr. Masya Allah. Belajar sama makcik tadi. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah SWT. Mungkin inilah juga yang disebut sebagai kita mengintegrasikan dua generasi. Ya? Antara kanak-kanak, warga dewasa, dan juga warga emas, ya, yang kesemuanya ini adalah gambaran kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dalam hidup kita. Yang ada ni pun ada kanak-kanak, ada warga emas, ada belia. Semua ini adalah gambaran kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah Subhanahu wa taala mendampingkan dengan kita ini mereka yang kita sayang. Anak kita adalah yang kita sayang. Keluarga kita, mak kita, ayah kita yang berumur warga emas kita kata tadi adalah orang yang kita sayang. Dan itulah yang kita nak dalam hidup kita. Yang disebut zuyyina lin-nasi hubbu syahawati minan nisa wal banin. Allah perhiaskan dalam hidup kita itu kanak-kanak yang Ustaz sebut tadi. Macam mana nak digarap, nak digilap potensi dalam hidup mereka. Kita tahu Allah sayang kita, Allah kelilingkan kita dengan kanak-kanak, Allah kelilingkan kita dengan warga emas. Tetapi kita mesti tunjukkan bahawa kita menghargai kasih sayang yang Allah bagi. Insan-insan yang Allah bagi, yang Allah hiasi dalam hidup kita ini, yang Allah nak tengok itu ialah bagaimana kasih sayang itu nanti boleh menjadikan anak kita ini sebagai anak yang paling baik. Anak yang berpotensi yang disebut tadi. Yang disebut dalam hadis, yang disebut dalam ayat Allah, Al-mal wal-banun zinatul hayati dunia. Itu perhiasan. Harta, anak, perhiasan. Tapi nanti Allah nak tengok wal-baqiyatus salihatu inda rabbika thawab wa ajru amala. Yang Allah nak tengok ialah potensi apa yang berjaya dihasilkan. Salihahnya mana? Baiknya mana? Eloknya mana?
Sebab itu dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa inna athyaba min amwalikum, inna athyaba min at'amikum, inna athyaba ma akaltum min kasbikum, wa anna awladakum min kasbikum. Basic teori dia ialah paling baik yang kamu makan itu adalah daripada titik peluh kamu sendiri. Hasil yang kamu usahakan itu paling baik yang kamu makan. Begitulah anak kamu yang paling baik itu adalah daripada usaha kamu sendiri. Jadi betullah kalau ustaz tanya dan betullah kalau kita nak cerita bahawa kanak-kanak ini yang menjadi aset itu, yang menjadi harta itu, yang menjadi zuriat itu, nak kita garapkan dengan apa? Semua orang ada anak. Negara semua bangun dengan kanak-kanak belia, warga emas, semua ada benda tu. Tapi kita ini, keunikan kita dengan agama Islam kita, maka kita ambil apa yang disebut di dalam Al-Quran, nak bangunkan asas dia dulu. Tapak dia dulu bagi cantik. Bagi dia asas-asas hebat. Yang saya pendekkan dalam masa yang pendek ini dengan SQA lah mudah ustaz. Seolah-olah nak bagi makan pil. Ni pil kalau tak makan, tak bagi ke anak-anak kita, sakit nanti. Tak sihat dia nanti. Tak kuat dia nanti. Tak ada semangat dia nanti. Tak ada potensi dia nanti. Apa SQA-nya? Banyak benda boleh gilap dan diberikan potensi. Tapi yang asas ni tolonglah kita sebagai orang Islam dan mak bapak. Berikan kepada mereka satu salat. Luqmanul Hakim sebut dalam surah Luqman, ya bunayya aqimis salah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Satu, dirikan salat. Tuan-tuan, salat is not just about salat. Salat bukan cerita kita semayang aja. Tapi salat ialah komunikasi kita dengan Allah SWT. Anak kita bercakap dengan orang, dengan dunia, merata dia bercakap, puas dah dengan telefon, dengan WhatsApp, dengan FB, dengan Instagram. Dia bercakap dengan orang nampak atau tak nampak. Tapi dia mesti digilap dengan bercakap dengan Tuhannya. Cakap dengan Allah. Dan orang yang bercakap dengan Allah, ibu-ibu, anak-anak saya, berapa kali kau cakap dengan Allah? Berapa banyak kau cakap dengan Allah? Kau tak kuat kalau kau tak cakap dengan Allah. Kau tak kuat kalau kau hanya cakap dengan orang dan dunia kau sahaja. Itu formulanya. Kerana apabila bercakap dengan Allah, yunaji rabbah. Anak-anak itu bukan sekadar bercakap, bukan chatting tau. Dia sedang berbisik-bisik dengan Allah. Dia sedang merayu-rayu dengan Allah. Jadi mesti bagi dia asal solat. Q Quran, itu ayat-ayat cinta kita dengan Allah. Mesti ada. Dan A, mesti ada adab, mesti ada akhlak. Nak cerita orang tua kita nak bela kalau anak-anak kecil-kecil kita tak ajar adab yang ustaz sebut tadi, yang doktor sebut tadi. Macam mana nak bangun masyarakat kita? Mesti ada adab itu kita bangunkan dalam kehidupan kita. Itu dulu ustaz. Wallahualam. Alhamdulillah, terima kasih kepada yang bagai doktor. Begitu cantik kalau kita dapat manfaatkan SQA tadi, solat dengan Qurannya, itulah asas kepada pembinaan seorang insan yang dimulakan dengan kanak-kanak insya-Allah. Saya bila sedang forum ni, saya terpandang sebelah kanan saya ni, ini hebatnya daripada Kementerian Pembangunan Wanita Keluarga Masyarakat ni. Kita ada terjemah bahasa isyarat untuk bantu penonton-penonton kita yang orang kurang upaya. Kita berikan tepukan mungkin semangat kepada pegawai yang telah membantu para penonton kita pada malam ini insya-Allah. Baik. Saudara penonton sekalian, kita nak bincang juga di samping soal bagaimana kita nak bina potensi dan sebagainya. Ada juga orang ambil kesempatan apabila kerajaan bina rumah kebajikan kanak-kanak dan warga emas, mereka lepaskan tanggungjawab ini kepada kerajaan. Nak tahu jawapannya? Kita akan berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Di sebelum kita berhenti rehat tadi, saya telah ajukan satu soalan. Kadang-kadang bila kerajaan mengambil inisiatif buat rumah kebajikan kanak-kanak,
buat rumah kebajikan warga emas untuk membantu golongan ini daripada terbiar. Ada juga segelintir daripada masyarakat kita ambil mudah, lepas tanggungjawab. Bila ada rumah kebajikan, senang kerja kita. Kita pun sibuk outstation panjang, kita hantar saja mak ayah kita duduk di rumah kebajikan, ada orang jaga, lepas tanggungjawab. Dan begitu juga kanak-kanak. Kalau ada yang kanak-kanak OKU sebagainya rasa beban jaga anak-anak ini, dihantar pula ke rumah kebajikan. Mungkin Sohibu Samah dapat komen sedikit situasi masyarakat ketika ini. Silakan, Dok. Ya. Baik, terima kasih saudara moderator kita Ustaz Hariri. Rakan-rakan ahli panel, apa yang pengerusi ataupun moderator kita sebut itu adalah suatu hakikat yang semakin bercambah, semakin ramai yang berbuat begitu. Malah kadang-kadang ibu bapaknya belum lagi pencen, sudah dia bagi flyer, brosur. Pak, lepas pencen nanti bapak mau pilih rumah orang tua mana? Saya hantar. Transportation free. Ini membimbangkan. Walaupun barangkali kita rasa dia tidak realistik, tetapi di bandar-bandar besar memang sudah ada gejala seperti ini. Yang keduanya, mengikut kajian, ya hampir 500,000 warga emas yang mengalami sindrom empty nest, sarang kosong. Itu bila umur 60 ke atas, sarang kosong, empty nest, hidupnya rasa kosong, anak-anak tidak ada di sisi, tidak ada hantar SMS, tidak ber WhatsApp, tidak ber Twitter, tidak ada hubungan, seolah-olahnya begitu. Yang padahal dulu umur 30-40 bukan empty nest tapi crowded nest. Anak 10 orang, rumah flat, crowded nest. Baik, bagaimana Islam menyelesaikan masalah ini? Saya melihat asas yang pertama ialah bahwa anak-anak mempunyai tanggung jawab kebajikan untuk berbuat baik kepada ibu bapa. Berbuat baik ini atau birrul walidain ini, perintah Allah Subhanahu wa taala, birrul walidain wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Kata Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kamu sembah Allah, jangan kamu sekutukan dia dengan sesuatu, dan wa bil walidaini ihsana, buat baik kepada kedua ibu bapa. Ibu bapa kita adalah orang tua. Jadi asasnya ini, kalau ini beres, saya kira tidak timbul isu, banyak isu, tidak timbul soal masyarakat melepaskan tanggung jawab kepada kerajaan. Keluarga itu sendiri, anak itu sendiri punya tanggung jawab. Kalau dia ibu bapa, dia sendiri punya tanggung jawab terhadap anak-anaknya. Begitu. Sehingga pernah diceritakan bagaimana seorang sahabat, ya, Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, dia melihat seorang laki-laki sedang mendokong ibunya. Orang sahabat bilang menyikut ibunya. Mama ada di belakang tawaf keliling Ka'bah. Maka sahabat ini kata kepada Umar, Ibnu Abdullah bin Umar, dia kata, apakah memadai sehingga aku berkhidmat kepada ibuku sampai ke tahap ini, dokong untuk tawaf di Ka'bah? Maka kata Ibnu Umar, ya Allah, walaupun setitik kamu tidak mampu membalas jasa ibu kamu itu tadi. Itu main dokong sudah itu. Jadi, tuan-tuan, kalaulah tanggungjawab ini dapat dipikul bersama oleh golongan khususnya anak-anak, saya kira masalah apa yang kita sebut simptom emptiness, apa yang kita sebut simptom menyerahkan tanggungjawab pemeliharaan kepada kerajaan, kepada agensi-agensi kerajaan, ya, walaupun kerajaan sudah ada macam-macam, pusat penjagaan harian, unit penyayang warga emas, home help, karisma macam-macam, tetapi ini sebenarnya bukanlah suatu perkara yang menjadi kewajiban anak-anak hantar ibu bapaknya. Ini hanya untuk orang-orang yang tidak ada pelindung. Ibu bapa yang tidak ada pelindung, maka kerajaan melindung mereka, menubuhkan institusi-institusi ini. Pelindung sebenarnya ialah anak-anak.
ataupun dalam konteks anak-anak ialah ibu bapa sendiri. Ya. Saya kira itu yang boleh kita kongsi bersama. Ya. Wallahu a'lam. Subhanallah, saya ingat begitu cantik apa yang dikupas oleh sahibu sama ustaz tadi. Maknanya tanggungjawab anak-anak itu penting. Dan ibu bapa pun memahami tanggungjawabnya, kalau masing-masing faham, insya-Allah akan terjaga. Kalau disebutkan tadi apa, menyikut tadi ya. Bukan menyiku Dr. Izzah, ada beza menyiku dan menyikut. Takut tersalah faham. Nanti menyiku ibu bapa satu hal lain pula. Maknanya mendukung ibu bapa belum terbalas jasa yang dicurahkan oleh ibu bapa. Cukup cantik. Saya nak pergi pada Dr. Izzah. Kalau saya bersama ustaz tadi sebutkan, bila dah sampai usia pencen, diberikan brosur macam-macam. Seolah-olah bila sampai umur 60 tahun, tak ada apa-apa dah dalam usia tersebut. Sedangkan mereka ini banyak pengalaman, buah fikiran mereka bernas. Jadi macam mana kita nak manfaatkan usia emas mereka ini supaya usia mereka ini dapat dimanfaatkan untuk kanak-kanak, untuk agama, bangsa dan negara kita? Terima kasih kepada yang berbahagia Ustaz Hariri, sahabat-sahabat panel, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat yang dikasihi sekalian. Orang tua ni, bila kita sebut orang tua, tak dapat tidak mereka ni penuh dengan isi. Faham tak? Isi. Isi ni bermaksud penuh dengan pengalaman. Jadi, orang yang ada pengalaman, orang yang ada isi, mereka rugi kalau tak gunakan isi ini untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak kongsi dengan tuan-tuan satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kita kena ambil perhatian ni. Yang mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebut, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Yang mana kata Nabi, la yazul la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'alu an arba'. Bila kita ni berada di padang mahsyar depan Allah Subhanahu Wa Taala, empat perkara yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masa tu tuan-tuan puan-puan, para penonton yang dikasihi sekalian, mulut tidak akan lagi berkata-kata. Sebab dekat dunia sudah banyak kamu bercakap. Yang akan bercakap ini tangan, yang akan bercakap mata, telinga, segala-galanya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama yang Allah akan tanya, an umrihi fi ma afna. Umur kita. Kita bila dah tua, kita kena fikir, apa yang ada pada aku ini mesti aku dikongsi. Mana kalau tahu cara, kalau orang perempuan dia tahu cara masak. Orang Sabah suka masak apa, Ustaz? Sambuyan. Bukan samboyan, lain perginya tu. Itulah masalahnya, mau makan tak mau. Oh, amboyat. Ya, anak saya pernah sebut tu, mau makan amboyat. Saya pening itu. Oh, rupanya amboyat, ya sudah tahu. Katakan orang-orang tua, dia pandai, orang perempuan lah ni, pandai masak amboyat. Ajar menantu ni. Menantu kan baru kahwin, tak tahu. Oh, kenapa cakap bahasa Indonesia aku ni? Ya Allah, tak tahu masak. Maka biasalah, mula-mula nak masak tak tahu macam mana ambuyat yang sedap. Maka tanya sama ibu mertua, ibu macam mana masaknya ambuyat itu. Maka ibu ni perlu ajar. Ambuyat perlu dimasak begini dengan penuh kasih sayang. Pegang apa nama menantu begini, menantu pegang, Allah suka menantu tu. Ini tidak. Kamu kahwin dengan anak aku tak pandai masak. Kan marah anak muda. Jadi ilmu tu manfaatkan. Umur kita tu digunakan sebanyak mungkin untuk kebaikan. Yang kedua, anjasadihi fima abla. Anggota badan kita ni. Tu sebabnya kita kalau dah berusia, kita kena jaga. Ini semua amanah. Tangan kita amanah, muka kita amanah, segala-galanya amanah. Kulit kita amanah, jaga kulit kita. Makcik-makcik pasti suka jaga kulit. Betul tak? Ya, kalau boleh mati tu mau kulit tegang gitu. Baru biar Allah tanya, wahai si fulan, kau jaga atau tidak badan kamu, anggota kamu? Ya Allah, aku jaga. Aku tidak merokok. Aku jaga muka dengan baik. Aku jaga anggota badan dengan baik. Maka tidak ada penyakit. Alhamdulillah. Maka Allah kata, untung kamu wahai Muhammad. Selamat kamu masuk dalam syurga. Sebab semua anggota badan akan menjadi saksi di akhirat kelak. Tengok. Jaga anggota badan kita. Jadi jangan disebabkan, aku sudah tua. Kencing manis sudah ada. Biar saja aku mati. Jangan gitu, tak baik. Itu namanya memudaratkan diri sendiri. Bunuh diri, tak baik. Dah tahu kena kencing manis, jangan makan manis-manisan. Makan
yang tawar semuanya. Air kosong, nasi kosong, tak ada lagi ambuyat. Sebab sudah berumur, kan? Jadi nak cerita bagi yang kedua tu, jaga jasad kita. Sebab ini akan memberi manfaat kepada kita di akhirat kelak. Yang ketiga, an ilmihi fima amila bih. Ilmu dia, ilmu ni kita kena, tambah-tambah kalau kita sudah pencen, tuan-tuan perempuan, para penonton dekat rumah sana. Mungkin ada yang dah pencen, mungkin ada 2-3 hari nak pencen. Oh, esok nak pencen, betul Ustaz Izhar. Ha, dia dah tahu yang saya dah kata dia nak pencen dah esok. Apa dia kena buat? Catat dalam jadual, esok mau pergi ke masjid ini, belajar fiqah. Sebelum mati, sekurang-kurangnya tahu hukum hakam tentang halal dan haram. Pergi masjid sekian, belajar akidah. Buka forum perdana, dapat pahala. Kalau mati tengah tengok forum perdana, insyaAllah syafaat. Tengah mati, ya Allah Ustaz Izhar. Meninggal dia, ya Allah kenapa Ustaz Izhar cakap kita nak meninggal? Na'uzubillah. Tapi tengok, meninggal tengah tengok forum perdana. Masuk syurga tak? Masuk syurga insyaAllah sebab tengah tengok ilmu. Tapi kalau tengah tengok orang berjoget, kakak-kakak kita pun, oh, mati. Sudah pencin. Ingat, jangan banyak tengok hiburan. Banyakkan tengok ilmu-ilmu yang boleh memberi manfaat di akhirat kelak. Dapat ilmu, kita kongsi. Manakala yang terakhir, kata Nabi SAW, duit kita, daripada mana kita dapat, ke mana pula kita infakkan. Maka duit yang kita ada, duit pencin tu banyak, bah. Banyak sekali, 1,000, 2,000. Kita mau buat apa lagi, bah? Derma di masjid, pergi masjid, masukkan. 1 ringgit, sikit sangat tu. Masuk 10 ringgit, sekurang-kurangnya duit itu akan datang di akhirat kelak. Kalau duit lebih lagi, belanja anak-anak muda yang ada ni, Masya Allah, yang pakai songkok ada, yang pakai serban ada. Adik-adik, jom kita makan seafood malam ni, begitu. Kan bagus tu, infak Allah baru 300 ringgit. 300, anak-anak ni doakan kita, ya Allah, semoga pakcik panjang umur, boleh belanja lagi. Kan bagus tu, ini tidak, kedekut tai hidung masin. Hish, tak boleh. Pakcik susah kerja, mau simpan duit. Bukan duit boleh masuk kubur. Duit tak boleh masuk kubur. Anak-anak inilah yang akan doakan kita. Bila kita kedekut, itulah budak-budak kata, matilah cepat. Hoi. Senang aku boleh ambil duit kamu. Ini kan dah jadi masalah. Oleh demikian, mari kita sama-sama buat amal soleh yang terbanyak. Daripada 4 perkara ini, insyaAllah kita akan disayangi manusia, disayangi Allah di akhirat kelak. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Saya bila leka dengar, kalau saya pejamkan mata macam forum perdana sinetron gitu. Baik. Usia, masa, kemudian harta kita, kita manfaatkan sebaik mungkin, insyaAllah. Walaupun bergerak usia kita masuk usia emas, maka manfaat lagi insyaAllah, dan Allah Ta'ala gandakan pahala kepada kita. Baik, saya nak pergi kepada Prof. Bila disebutkan oleh kedua-dua panel tentang, yalah, bukan kita katakan sifat buruk, kerenah orang tua lah. Dia bila meningkat usia, banyak kerenahnya. Kata orang kalau 20 tahun itu mengancam. Kalau 30 tahun, dia jadi macam-macam. Kalau 40 tahun, semacam je. Kalau 50-60 tahun, susah nak cam. Jadi, kaedah pergerakan umur ni ialah begitu keadaannya. Jadi macam mana sebagai seorang anak lah nak menjaga kerenah ini, susah payah menjaga ibu dan ayah. Mungkin ada ganjaran yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada anak-anak yang jaga ibu dan ayahnya dengan penuh kasih sayang walaupun banyak kerenahnya. Prof. Terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dihormati sekalian. Memang betul, kita semua akan sampai pada usia warga emas, ya. Jadi kadang-kadang memang kita semua akan sampai kepada tahap itu. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apabila kita sampai pada usia warga emas, kita mahu anak-anak kita mampu bersabar dengan kerenah kita. Dan kita sekarang ni yang mempunyai ibu ayah yang sudah sampai pada usia emas, juga berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma ja'alni sabura waj'alni syakura. Mintalah Allah berikan kepada kita kesabaran. Sebab betul tuan-tuan, kita tak tahu esok kita di usia itu 60 tahun ke atas, telinga dah tak berdengar, mata tak berapa nampak, cakap pun dah tak ingat.
Tanya berulang-ulang-ulang kali. Dah masuk waktu, dah masuk waktu, dah makan. Makan tak 3-4 kali, orang kata dah makan, dia nak makan lagi. Buang air kecil barangkali pun dah tak ingat dah. Kena pakai diapers, pampers semua dah. Tuan-tuan, sebab itu, anak-anak yang hebat ialah anak-anak yang mampu bersabar menjaga orang tua dia ketika orang tua itu sudah tidak berdaya. Itu baru hebat. Ketika mak kita boleh bawa kereta, abah kita boleh bawa kereta, belanja kita makan 300-400 tadi tu, itu tak hebat lagi. Kerana dia larat. Dia yang bagi kita duit. Kita tak ada duit nak buat down payment beli MyVie, dia bagi kita duit tolong belikan MyVie kita. Kita nak kahwin tak cukup duit, mak kita, ayah kita bagi keluarkan duit dia lagi. Ketika itu kalau kita buat baik dengan dia, itu sebenarnya biasa. Tapi ketika mak bapak kita dah tak berdaya, mata dah tak nampak, ketika makan dah tak tahu apa yang dimakan, gigi sudah tidak ada, nak kunyah benda keras tak boleh, semua kena masak yang lembut-lembut, daging-daging tak boleh, tak nampak lagi ikan duri lagi, nak kena cubitkan. Ketika kencing tak sedar, ketika tidur tak tentu, ketika berjalan dah tak ingat, ketika itu kita bersabar, ketika itulah kita menjadi anak yang hebat. Sebab itulah Allah sebut di dalam Al-Quran spesifik kepada kita, jaga ketika tua. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsana. Berbuat baiklah kepada kedua ibu bapa kamu. Selepas cerita, wajib kamu taat mak bapa, wajib kamu taat kepada Allah. Lepas itu wajib, kata ulama, tak ada perbezaan pandangan. Wajib taat dengan mak bapa. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma. Allah sambung. Yang dikatakan buat baik dengan mak bapa itu ialah wahfiz lahumā janāha adh-dhulli minar rahmah. Bila salah seorang daripadanya sudah sampai usia tua, Allah nyatakan tua sebab nak jaga warga emas ni supaya dia tua dia terbela. Dia tua, dia dipelihara oleh anak-anak dia. Dia tak bimbang. Sebab Allah dah turunkan hukum wajib. Itu bukan ketika dia kuat-kuat saja. Tapi ditekankan ketika imma yablughanna 'indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma wa la taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wa qul rabbirhamhumā kama rabbayani saghira. Allah jaga mak bapak. Bila salah seorang daripada mereka dah sampai usia tua atau kedua-duanya, lindunglah mereka dengan penuh kasih sayang. Kerana pada mereka itu ada kilauan emas. Warga emas ada kilauan emas. Bukan yang nyanyi itu. Kilauan emas. Pandang muka dia dengan rasa kasih sayang. Dapat ibadat. Ya, lihat muka mak bapak itu dengan kasih sayang jadi ibadat. Tinggal apa-apa untuk jaga dia jadi jihad. Sebab itu dalam hadis Rasulullah SAW, bila ditanya ayyul amali afdal ya Rasulullah, apa amalan paling baik ya Rasulullah, Rasulullah kata as-salatu ala waktiha, semayang awal waktu tu paling hebat. Wa bil walidaini ihsana, buat baik dengan kedua ibu bapa. Ketiga, baru jihad fi sabilillah. Yang ketiga, baru pergi perang. Kalau ada mak bapak yang nak dijaga yang sudah uzur, itulah jihad kamu, kata Rasulullah SAW. Artinya kilauan emas pada tidak berdayanya dia itu memberi banyak pahala kepada anak-anak yang bersabar. Wallahualam. Alhamdulillah. Subhanallah, tuan-tuan sekalian. Saya ingat menyentuh jiwa kita bukan suruhan saja-saja tetapi arahan wajib daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita menjaga dan membalas kembali pengorbanan yang telah dicurahkan oleh ibu dan ayah kita. Belum terlewat, bagi anda yang sedang menonton kami, kumpulkan ibu ayah anda, anak-anak, sanak saudara untuk bersama dengan kami walaupun di separuh jalan ini. InsyaAllah saya yakin banyak manfaat yang kita peroleh dalam forum Perdana Ehwal Islam ini. Baik, jangan ke mana-mana, kita berehat seketika.
setia bersama kami di Forum Perdana Ehwal Islam. Kami masih lagi bersiaran dari Dewan Saadah Muiz Kota Kinabalu Sabah. Kami datang ke negeri Sabah membawa majlis ilmu Forum Perdana ini ke negeri di bawah bayu. Moga-moga rahmat Allah Subhanahu Wa Taala bersama dengan kita di dalam majlis ilmu pada malam ini. Telah banyak kita perkatakan di awal perbincangan kita. Kita nak masuk di pusingan yang akhir, kita nak simpulkan apa yang boleh kita pegang dan kita bawa selepas tamat sahaja Forum Perdana Ehwal Islam ini. Saya nak mulakan dengan Yang Berbahagia Sahibus Samaha Ustaz, mungkin boleh pesan akhir kepada seluruh penonton yang menonton kita di TV ataupun di Dewan ini, apa yang boleh kita ambil daripada pengisian tajuk kita malam ini. Baik, terima kasih saudara moderator, rakan-rakan ahli panel. Sebagai rumusan kesimpulan daripada saya apa yang telah kita bincangkan ini, barangkali yang pertama sekali, rapatkan jurang antara warga emas dengan golongan muda, kanak-kanak, remaja, rapatkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kita contoh yang begitu cantik. Rasulullah dengan Sayyidina Ali pernah makan kurma sama-sama. Ali makan banyak, Rasulullah makan sikit. Jadi korma oleh ini, oleh kerana dimakan itu biji dia tinggal, maka Sayyidina Ali secara diam-diam dia passing dia punya biji itu pergi dengan Rasulullah. Lepas itu dia bilang, ya Rasulullah, kamu makan banyak daripada aku. Kata Rasulullah, tidak, aku tidak makan banyak, kamu yang akan banyak, sebab kamu makan korma dengan biji-biji dia sekali. Tonton, ini budaya yang nampak mesra ini, walaupun Rasulullah sudah masa itu umur 50-an, sudah masuk warga emas hampir, Ali masih muda remaja. Baik, yang keduanya, aktifkan warga emas ini. Jangan biarkan pengalaman mereka yang begitu berharga, apa nama, idea-idea mereka dan lain-lain, ilmu mereka mungkin yang begitu berharga dan berkilauan, maka kerajaan perlu ada satu program khas untuk warga emas ini supaya jangan biarkan mereka layu. Sebaliknya mereka aktif dengan program-program yang sesuai dengan mereka. Yang ketiga, semarakkan budaya yang berteraskan Islam di kalangan orang muda, di kalangan syabab. Alhamdulillah di Sabah ini rasanya kita antara negeri yang terbaik kalau nasyid, modern dan juga apa nama, tradisi. Ini bagus, semarakkan lagi biar ada futsal, biar ada mungkin bola sepak, bola tundul. Tundul. Billiard. Billiard Islamik, bola tundul orang dusun bilang. Ya dia sukan saja. Yang jadi haram itu sebab ada unsur judi. Kalau tidak dia jadi rekreasi. Ya, semarakkan ini. Semarakkan outdoor activities untuk golongan muda supaya orang muda ini cintakan Islam dan tidak melihat Islam itu suatu benda yang boring, yang membosankan. Dan terakhir, jana, idea-idea kreatif dan inovatif untuk sama-sama kita fikirkan agar kedua generasi ini dapat menyumbang dan memberikan sumbangan yang bermakna kepada negara. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, saya bila dengar seronok Sahibus Samaha Datuk Mufti ataupun Mufti Kerajaan Negeri begitu akrab dengan orang muda. Mungkin lepas pada ni anak-anak di Sabah boleh buat friendly dengan Jabatan Mufti. Boleh ke Sahibus Samaha? Boleh ya? Gurau saja. Baik, Prof, kesimpulannya. Baik, terima kasih Mengusi. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati semuanya, anak-anak kita, warga emas kita yang kita hormati, yang kita sayangi semuanya, Allah SWT cantik meletakkan usia-usia ini dalam kehidupan kita. Ada kanak-kanak, ada belia, ada warga emas. Kalau sama aja semua, boringnya kan. Jadi Allah bagi kita usia-usia yang berbeza itu, apabila melihat pada anak-anak itu, dia menenteramkan hati kita kan. Sebab itu di dalam Al-Quran, orang yang dikasihi oleh Allah SWT itu satu daripada ciri ibadur rahman ialah orang yang disebut Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun. Orang yang melihat keluarganya, orang yang melihat anak-anaknya, zuriatnya sebagai cahaya mata dia. Tengok bercahaya mata, ibarat gitulah. Maknanya apa? Gembira. Penat-penat kerja balik tengok anak, lapang asati. Penat-penat dah tua tengok pula cucu, lapang asati. Balik-balik tengok muka mak abah, masya Allah. Hai, bahagia rasa dapat doa daripada dia.
Kalau kita mahu bahagia pada hari tua kita, maka bahagiakanlah anak-anak pada usia mudanya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah dengan itu dia akan menjadi hujah kepada kita. Hujah apa? Nanti kita tutup mata. Kan? Lau mata ibnu Adam in qata 'amaluhu illa min salas. Esok kita mati, habis semua kecuali amal jariah kita, kecuali sedekah kita, kecuali anak-anak yang mendoakan kita. Sudah tentu dengan amal baik yang kita buat, itu akan menjadikan amalan kita kepada kanak-kanak, amalan kita kepada warga emas kita sebagai hujah jariah kita di hari akhirat kelak. Wallahu'alam. Alhamdulillah. Doktor? Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, sebagai kesimpulan saya nak kongsi dengan tuan-tuan beberapa tips yang boleh kita amalkan bersama agar hubungan antara orang tua dengan orang muda rapat. Selain daripada itu, hubungan mereka dengan Allah rapat. Pertama, tuan-tuan puan-puan, banyakkan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tua yang muda banyakkan berselawat. Kalau kita saling banyak berselawat, insya-Allah Allah berselawat kepada kita, malaikat berselawat kepada kita. Sebab apa? Sebab kita berselawat pada Nabi. Orang yang banyak selawat, muka dia ada cahaya. Itu pertama. Yang kedua, banyakkan berzikir kepada Allah. Orang tua berzikir, orang muda berzikir. Tak kiralah apa cara sekalipun. Ada nak pegang tasbih, silakan. Ada nak pakai apa? Numbering tu, tak 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 kan? Silakan. Cuma jangan menunjuk sudah. Ni pakai nombor tak 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 sampai 3000. Dan nampak 3000. Tunjuk kat budak muda. Eh dik, mari tengok berapa tu nombor? Eh dah 3000. Masya-Allah. Saya biasa pak cik biasanya 4000. Astagfirullahalazim. Nak menunjuk, habis sia-sia saja. Jadi jangan menunjuk. Kita banyakkan berzikir. Orang yang banyak berzikir akan ada sinar di wajahnya. Yang ketiga, banyakkan membaca Al-Quran. Banyakkan. Tambah-tambah kalau kita dah umur-umur dah pencen ni, banyak baca Quran. Bila kita baca Quran, kita cuba faham Quran. Bila faham Quran, cuba amalkan Quran. InsyaAllah, kalau itu yang kita lakukan, hidup kita akan bahagia dunia dan juga di akhirat. Yang keempat, ada satu tip yang saya nak kongsi, macam mana nak wagi wajah kita ini agar sentiasa berseri. Sebab dalam Quran ada sebut, simahum fi wujuhihim min asari sujud. Nabi Muhammad, para sahabat, muka dia ada tanda-tanda apa ni, seri akibat daripada sujud. Maknanya banyak sembahyang. Tapi ada tip yang saya nak kongsi sini, macam mana muka kita agar nampak seri. Orang tengok, Allah manisnya. Ha gitu. Tengok mufti kita, Allah manis. Saya tengok tadi tenang hati saya. Hilang 1000 masalah. Kenapa? Kata para ulama, kalau nak bagi muka kita ini sentiasa nampak ceria, nampak bersih, berselawat masa ambil wuduk. Masa ambil wuduk, selawat Allahumma salli ala Muhammad 7 kali. Tapi jangan sampai membazir. Keluar air membazir. Itu dosa lah pula jadinya. Ambil sikit takung Allahumma salli ala Muhammad 7 kali dan sapu di bahagian muka. Lepas tu barulah kita start mandi. Jadi insyaAllah kalau kita amalkan setiap hari, guru saya kata insyaAllah muka kita akan ada tanda-tanda seri di mukanya. Sebab guru saya sekarang sudah 74 tahun. Kalau saya sebut nama, tuan-tuan semua akan kenal. Jadi oleh demikian, kita amal, insyaAllah kita akan bahagia dunia dan akhirat. Bila dalaman kita bersih, maka pasti luaran kita juga akan bersih. Wallahu alam, apa yang baik daripada saya, apa yang baik itu pastinya daripada Allah. Yang kurang itu pastinya daripada saya. Wallahu alam. Bah. Alhamdulillah. Bah penutup dia. Terima kasih pada Dr. Izzah, kepada Saibu Sama Ustaz dan juga Profesor Madya Dr. Syarif Hayati di atas banyak perkongsian yang telah dikongsikan bersama dengan kita sepanjang 60 minit perbincangan kita di dalam forum Perdana Ehwal Islam. Kita juga ucapkan terima kasih kepada penganjur kita, Jabatan Kebajikan Masyarakat, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Dan hari ini kita cukup bertuah dengan kehadiran yang berhormat Timbalan Menteri yang turut bersama dengan kita pada hari ini, dan kita doakan semua daripada kita akan dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak simpulkan dengan apa yang telah dititipkan oleh Yang Berbahagia Sahibu Samah Mufti, menyatakan bahawa kita rapatkan jurang di antara warga emas dan juga kanak-kanak. Yang kedua, kita aktifkan usia mereka, manfaatkan usia warga emas.
Yang ketiga, kita bina potensi orang muda dengan agama. Dan akhir saya tambah, kita berdoa sama-sama. Moga-moga yang muda berdoa kepada yang tua, yang tua berdoa kepada yang muda. InsyaAllah, hari warga emas sedunia, hari kanak-kanak sedunia, kita sambut dengan agama, saling ucap selamat di antara satu sama lain, saling doa mendoakan di antara satu sama lain. Terima kasih kerana sudi menonton kami di Forum Perdana Ewa Islam. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jumpa lagi.